Wis iki sane pane tambah tak bedono. Sane pane engko golek dhewe. Nggih. Nitis iki kadang-kadang pertama nitis ya. Nggih. Kadang-kadang sampean iki gak tepak bapake. Sampean iki tepak mbae. Lah niku nitis. Nggih. Nitisane mbane iki yo apa-apa yang bali diakoni kabeh. Nek anu kae ngono kae. Kuwi nitis, iki sane panen teng ngriku. Netes juga tidak jauh dari situ. Netes. Masuk mana? Pripun Mbah, nek netes niku Mbah Dim? Netes iki ora ado ambek teko kuwi, kok teko nitis iki mang. Netes. Nek netes ki dadine nang badan. Golongane nitis netes ki dadine nang badan melok. Melok anu melok. Melok sukmo mang netes. Melok sukmo kedalangi sukmo lemboro mong yo netes sukmo lemboro iki netes berarti roh gentayangan niku wonten ta nggih wonten le wonten roh gentayangan iki wonten ya dadi maksude roh di antara jasad ya mau jarak gentayangan kadang-kadang ono mau dibilangin dari ya ya dia kan sanepan ono uang di paten uang terus batangnya di lemah di larar lagi di sempurna nusa mas ini dia kan roh kimang istilahnya sing jaluk tulung marang manusia roh nah istilahnya roh kimang jaluk tulung tolong awakku ki toto kuburan sing selayaknya sing layak aku dipateni wong ngene iki misale ya asine kan njaluk tulung makane nek wong sing gak tatak wedi muga iku ya jenenge roh ki roh iso berbentuk nang jasate kok tapi apa enenge enenge dhek mung sing gocer ra ini ya ra ini sing gebrak kabeh sing gocer awake ya awake sing gebrak kabeh mung roh tapi hasilnya roh ya orang anu hasilnya penjara dudoh notok wae dan yang masih tatak oh awak mungkin lo gentayangan tuh nah jasadmu nanti ya kita kok ngomong yang masih paham orang kok istilah itu medi no. Jasadnya nanti ya odeknya rasa tau ngomong roh jadi dia melaku nah wadah wajib ngetutup melaku nih wong imang nanti bangunannya selain nanggono berarti ya ini jasadnya oh ini apa jasadnya iki sing golongane roh. Mbah nane istilah mukso niku enten napa mboten? Mukso ya jelas enten to. Wonten nggih Mbah niku. Wonten to mukso. Mukso niku ilang. Lah tiang-tiang nek kapundute saged mukso ngoten niku tiang niku pripun Mbah niku? Kula nggih ada guru mukso. Kula nggih ada guru mukso. Guru kula namanya Gus Mat niku sing damel sing ngeteko masjid di Siarjo nggih ngeteko makam di Siarjo itu nggih Mbah Ahmad ini almarhum juga almarhum itu nami mukso ya ilang nggih 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 nah nami mukso ya ilang nggih boten pamitan nggih boten menapa nggih tak kula ta nah suwargine Abah Thoyyib sampean apa nggih Thoyyib Abah Thoyyib boten cekap mukso boten cekap kerja nene sing gedhe makne mukso tunggal itu pada guru mukso. Nah, nek yang mukso ngoten niku jasate ten budi, Mbah. Nggih mboten. Wawa alam. Oh, ngoten nggih. Wawa alam. Ditompo sak jasate, Mbah niku, Mbah.
Ini didukung ngoten niku. Kan iki ya bener iki lho. Sing jaran mukjong iki kadang-kadang ya kados wargine Mbah Yai Zen. Nggih. Almarhum sing kerjaan ke Mekah itu dia nak mestani muridnya dia mukso karena saat ini piambain yang nyala Mekah satu itu mukso bahna tiang niku kajengnya saged mati sampurno niku kedah pripun macam niku nek ningali tajwid nggih mati sampurno. Nek perintah saking tajwid ya lungguing niku nggih ketembang bolak balik ten tembang niku sampean ngoleksi. Tembang malih nggih. Tembang niku sampean ngoleksi. Sampean sing ngayati tembang niku masyaallah. Tembang niku intine kan ngaten. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin ada dama himilai sholatan terarape nih daimatan ikawanya tombo ati iku limo sawarnani kabeh semuanya udah limang perkara disini nusuri pisang nek jare santrine maca Quran angen-angen samane kudu iso samane kaping pindho salat wengi lakonono ateges wong salat wengi iki ora kok ya salat tok ya salat macam-macam intine salat yang salat iki padha mbok padha mbek wong beso Mas mesaget Mbak jalukan apa-apa ya ana dituruti Mbak iya jadi isine sholat ini jelas dituruti diridhani pangeran. Sampai apa yang beradal sholat ya diterima oleh Gusti Allah. Padha mawon. Ora kok jalukane apik tok, tapi ya nunggu peguron kan ya. Ya rugi awak dhewe. Gusti lain kok apa beradal kan rugi. Nggih. Ngerti to nek wong beradal ki intine panggonane lawasi. Nek keburukan. Iki teng ngriku intine. Nek tambo aku nek tak wes. Nek sini. Salat muni lakonalo. Kaping pindho. Salat muni lakonane kaping telu wong kang salat. Tapi uang gue orang no ratu buat sitok silang tetap gak abdi. Kadang-kadang ratu ni gak abdi ni memang kuat abdi ni. Ya, mesti gak walau bang loro, mesti yang di sini udah ting loro ini. Kaping papat kudu weteng engkang luwe, maksudnya engkang luwe gue. Awakmu kudu isine iki mangane iki mangan lawi. Ora aku pengen mangan sing gurah-gurahan ngono, mangan lawi. Maksudnya mangan lawi lho pripun, Mbak? Ngurangi mangan ngoten. Ngurangi mangan. Ora leh njaluk, lakon ki ora leh njaluk. Ora leh. Anu amul kadang-kadang kan makom kan biasa selamatan berpangan nah ada tanpa no sambutan ya orang usah dilaksanakan terkecuali ada sponsor sambutan moga deh, moga mas nah itu berarti mari ini kerso berarti tiang amul untuk itu mau tenang sal berarti mau tenang sal karena Allah dihak itu lah itu amul ya intinya barangnya bisa ganggu barang sih diselamatkan makam ki intine ya jelas wis sah diselamatkan dipangan sapa dingah wae cuma kudu nunggu sing nampa ki mang sing nampa ki misale makam mesti ya mesti monggo dite iki ya dicajak iki ha iki berarti sah
Makanya ya bukan gampang bedadakno. Wong arep ya bukan gampang. Iya, ngalami sih ngotong itu. Bah, kadang tenggene dusun itu kan wonten niku bang sedekah bumi nek tenggene pinggir laut namanya sedekah laut. Nah wonten niku nek dilampahi ngono niku tujuane niku sing sae napa mboten bang ningali prinsip niku ningali prinsip sejatine tiyang sedekah ki mboten niku tiyang sedekah niku anu muspro ki mboten niku tetep terus ningali prinsip atau ningali anu kentek kentek itu yang judulnya juga sini ya kan sampai ani gue yakin keyakinan tapi betul apa apa betul nenten barang kalau Islam saat ini pantainya ya kewadah rangkaian kowe zuhud jane haram sedekah bumi haram sedekah bumi haram nek nguruti santri saiki tapi alhamdulillah mriki niku sejake baju sik urip niku nggih sik dilakoni doyo sik biasa mbah nggih biasa lumrah mriki kan pun ngertos kan nggih sedekah bumi nek mriki nggih cuma larungan tengah wengi mriki niku nek dina suruh ngoten kene anak kula niku tul mas dan suruh nih padahal udah kaya awak kanggu setahun kanggu awak emak beri awak tak sejenis setahun lawak aku bening lawak mbak nah tujuannya kata sedekah bumi ini pun jari-jari nopo batiknya ngeten mawon urusan sedekah bumi ini masalah sedekah bumi ini jelasnya kan ada panganan ini nah panganan ini itu jelas sedekah bumi makan orang urip dikelompokno bareng-bareng ku pomo to pateka siji mbek wong akeh iki dawuh Rasulullah ki ngono pateka siji wong siji ya mok siji tapi nek kanggo 1000 pateka siji dadi 1000 wae ngoten iku nggih misale nek kanggo wong Arab Islam nek kanggo wong Jawa mboten kanggo wong Jawa nggih ya niku kanggo wong Jawa masing-masing kawula niku kan mboten ngerti nalurine karepe mak mau lo misal ayo jadi makam ada jarah sampean tak jak okay. Masa batin ngerti kritik sampean kepengen usaha sing sukses okay. Aku kepengen bojo sing ayu kan ya orang ngerti batin tujuannya kan masih siji ada jarah dong okay. Jadi mulo sing jarah ini pusaka niku sejatine ya asine pusaka mau siji jadi hati-hati pusaka aja sampai kecekel wong jahat kan ngono kuwi mang. Nah hati-hati kowe lakon dalu aja sampai di suara jahat ya lebih jahat. Kanten ngriku. Wong melek dalu niku nggih, melek dalu niku paringane Allah taala. Dadi ridani Allah sekala sekabehan nelaku diridani men Allah taala. Tinggal yang melakukan. Tapi yang jelas nek laku salah lungguin aku jadi Allah jelas tak pidono jelas tak pidono ya sih kan dani aku laku ini ya ya lebih dasar tapi tak pidono ya gak oleh kan biasanya ini mbak biasanya ini sedekah bumi ini kan nanten dupo ini nanten menyanyi ini tujuannya nopo mbak tujuan dupo menyanyi kinabulan kinabulan jadi kinabulan itu nih sama takok sejelasi ya ya ini takok ini takok ini cah santri-santri ini gampang ini santri-santri ini sama ini takok ini malah angel ini cah santri-santri ini gampang lah gue ngerti tujuannya ini cah santri tujuannya uang masing-masing uang ini dayanya uang itu rapodo ada yang ngambuni sangkri, ada yang ngambuni wangi, ada yang ngambuni basin halaman ini ngambuni gak enak jadi istilah ini supaya wong ini memambune podo saya namanya dupo niku supaya wong ini memambune podo niku lek ora santri nek kado sampean jawabane namanya menyan menyan ta kasarane model dupo ya model apa-apa ini intinya kan menyan model dupo model anu dupo 100 dupo nopo intinya kan menyan nggih. Dan ini asli ini lo
kita ini menyambut kalbune Allah. Jadi Allah sing nang ngares memang nang mbok nggone ndilah Allah. Aku nginabulkan iki. Dadi mangko piye? Delok prinsip utawa delok keyakinan. Jadi yang jelas nek masalah anu dupa menyan mengkinabulan. Insyaallah dikabulno marang Allah Taala apa hajatku. Dikabulno liwat saiki alus-aluse sing ketok kasat mata mok beluk. Nggih. Sampai berarti dia di konco sing ngono. Yo yo ora apa-apa le, yo diceritani Gusti Allah. Yo ora apa-apa sampai dia iki nyawang beluk memang saking dikira begini Gusti Allah berbentuk uang jobahan putih mbek go serban putih iki nglayang. Beluk. Nggih. Kan putih beluk. Putih. Saking yakine. Saking yakine. Oh lah berarti awak dhewe iki dikon putih tenanan. Teng riku anu. Fadilah iki teng riku.